pada dingin-dingin. Iya, tangannya dingin-dingin banget. Habis minum es ya. Kan di ruangan dingin, Kai. Oh, ada AC ya. Aku tadi nyari-nyari loh, Kang Sule. Aku nyari-nyari selendang. Aku juga ngebantuin nyariin tadi. Yang ini? Bukan, yang kemarin kan kemarin aku bawa kan. Ingat enggak? Yang ada yang bisa kalau dipakai terus joget-joget. Ingat enggak, Cak? Kalau ingat-ingat. Ingat-ingat. Kalau ingat sih ingat. Iya, terus enggak ada. Enggak tahu kemana. Wow, oh, diumpetin sama dia. Ngapain diumpetin? Ini kan. Kok diumpetin sih? Lah kan kemarin belum nyoba. Oh, pengen. Pengen nyobain. Ayo. Ayo, cara. Nah, ini. Mana? Kalian Almira itu selendangnya. Oh iya. Ini kemarin ngapain ini? Sini mau aku pakai enggak? Pakai dong. Kamu kadang-kadang kalau makin orang tuh yang coba ya liatin lagi mukanya. Almira, ya Pak, mau nih, mau nih. Dulu cari pitung. Seorang parentnya bagus ya. Ya. Tapi begini-begini. Lu coba ngumpet. Nanti sebenernya. Kayak striker bola dia ya. Iya. Pakai ngumpet. Pakai ngumpet. Pakai dulu. Kamu pakai. Pakai dulu. Biar bunyi. Oh, biar bunyi. Iya. Kurang, kurang, kurang. Senengnya aja. Pemain musik, pemain musik.
Jangan sampai ngelihat dia. Kasian. Tapi dia feelingnya jago loh, tahu ada di sini. Mungkin penciumannya yang gua curiga, jangan-jangan dia lihat monitor di belakang. Gua cek dulu. Hah? Gua cek dulu ya. Aja ngobrol biar. Wah, ngobrol. Jangan cek lama, kes mendingan Ji. bawa nih. Aku simpen ya? Iya, kasihan loh. Gue jauh-jauh dari luar negeri disiksa di sini. Makanya, Cak, kok bisa ngambil sih dari tempat aku? Awas loh. Orang kemarin ditinggal di sini, siapa yang ngambil? Oh, masih sih? Kemarin kan nitip di sini, tak sembunyi. Ini nggak ngambil, kamu aja yang lupa. Kamu sih insomnia. Amnesia. Amnesia. Ya, aku nggak pernah ngambil barang orang kalau nggak sempet. Hah? Kalau sempet ngambil dong. Andre mana? Tahu nggak balik-balik, jangan di belakang joget sama dia. Tapi nggak mungkin. Selenengnya di sini. Selenengnya di sini. Oke, bah, bawa aja. Ya udah aku pulang dulu ya. Andre mah alasan. Aku cek. Padahal makan. Dia makan. Ya udah aku balik dulu, kamu di sini aja ya. Siap kak. Yuk. Dah, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, kita ngobrol-ngobrol yuk. Yuk. Amira. Yes. Kita langsung to the point ya. Yes. Kamu memutuskan pindah dari Semarang ke Jakarta. Dan di Jakarta tinggal sama siapa? Sama mama. Sama mama? Iya, masih terus? Under age soalnya. Oh, berdua berarti kamu? Iya. Tinggalnya cuma berdua? Di Jakarta? Di Jakarta. Berdua? Berdua. Sama mama? Iya. Kamu kayaknya gak yakin gitu sih. Iya, maksudnya kan orang dia yang pindah aja yakin. Ya kan makanya berdua sama mama kan. Kalau iya. Misalnya sendiri itu baru. Nggak ada laki-lakinya gitu biar ada yang menjaga gitu. Asik. Kalau aku sih sesuai kebutuhan ya, aku bisa jadi perempuan bisa jadi laki-laki juga. Wah, tinju, aku tinju. Tapi kenapa kok memutuskan pindah ke Jakarta? Nah, itu. Nyari suasana baru sih sebenarnya. Karena di Semarang udah kelamaan juga dan udah bosen. Terus teman-teman juga udah pada keluar negeri dan segala macem lah. Teman-teman kamu keluar negeri semuanya? Iya. Jangan-jangan tadi yang joget teman kamu ya? Bisa jadi kayaknya. Kalau aku lihat tuh mirip-mirip gitu loh. Mirip-mirip sama teman aku. Dia vokalis juga. Dan mungkin kayaknya dia deh malah. Vokalisnya itu tuh Red Hot Chili Peppers, tau gak sih? Oh iya. Iya kan mirip kan? Mau tau? Enggak. Gua mah ya aja. Anu, Anthony Gidi. Gidi. Gidi apa Anthony Gidi? Nah, terus di Semarang, papa kamu ditinggalkan? Iya, ditinggal. Sendiri? Sendiri. Oh, biar kangen sama anaknya lah, gitu. Oke. Nah, Gilang. Gilang kenal gak sama papanya? Pertanyaanmu yang ngaco. Ya, kali aja. Ya, pasti kenal lah. Loh, masa Gilang gak kenal sama papanya sendiri? Papanya dia. Makin ngaco. Ini buat Gilang, ini penting sekali pertanyaannya. Ya. Gimana perbedaan puasa dengan sudah punya istri dan kamu sebelum punya istri? Nah, pasti ini godaan terberat ada ya. Godaan terberat itu paling ya memang pada saat menjalankan puasa memang kita tidak bisa terlalu berdekatan karena selain kita menjaga hawa nafsu juga dan yang... Tapi kan setan-setan dirantai. Iya memang, tapi ternyata saya sadar bahwa ternyata setan itu selama ini adalah saya sendiri. Tapi benar-benar. Jangan terlalu berdekatan, apalagi hawa panas gini. Kalau deketan gesekan bisa kebakar. Kalau kebakar? Beda lagi. Jauhin. Beda lagi kalau ya, ya, gitu. Kalau gesekan gitu berduaan kena panas mah, nggak hanya kebakar, bau. Padahal baru kita ketemu loh. Kita temen TK iya. Kan? So kenal kamu. Ya TK kan sama. Waktu ini satu TK. Iya. Nilai prosotannya 10. Ini kepala sekolahnya kan? Ini kepala sekolah. Bukan saya pohon yang di taman itu. Beda lagi. Udah cerita. Kok bisa bareng sama Ultraman? Rambutnya kan Ultraman. Ultraman kan gagal. Tadi mau rencana sahur bareng. Deh. Oh, mau sahur bareng? Ya, biasa permainan. Kok bisa sahur bareng? Gayanya. Dek? Masa, gila.
bajunya sih itu. Bisa kembali. Kayak itu. Mang, bisa mang. Langsung mang. Pakai, pakai mang. Ini agak aneh nih malam hari ini. Pakai mang. Sosokan bikin gimmick itu senjata makan tuan lo. Emang gak capek begitu? Kemana penarinya? Mau mana? Bapak keluar dong. Keluar. Ada ngontrol dong. Udah dipasangin lip on gak? Sini, sini. Hey, come here, come here. You can speak Indonesia. What's your name? Coba, coba, coba ya. Coba. Namanya Coba? Bukan. Saya German. 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 Yes. German. 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 Sini, Kut. Ngobrol, ngobrol. Ya. Ya. Kamu di sini. Oke. Okay. Saya di sini. Oke. Ya. Ini biar saya pegang. Yeah. Ya. Oke. Okay. Where do you come from? Come from. Yeah. Kemarin saya tidur di Rusia. Kemarin tidur. Bangun di Jakarta. Kemarin tidur di Rusia. Bangun di Jakarta. Jakarta. Bangun di Jakarta. Yeah. Lu orang apa sih? Tidur di Rusia, bangun di Jakarta. Ya udah. Cicing dia nya. Oke. Mang, terusin Mang. Iya. Yeah. Jadi saya tadi survei ya, buat seragam lebaran. Seragam lebaran? Ya, okay. Ini buat keluarga, jadi batik. Semuanya jumlah jamnya sekitar 20 juta. Wih! Buat seragam. Keluarga, lebaran. 20 juta? Ya. Kok mahal amat, Mang? Ini jadi si satu orang. Si awal aja murah di sana. Satu orangnya tuh 20 meter, Rek. Gedean. Kamu bikin seragam apa sepanduk? Biar ini melihat. Aja enggak nyampe 2 meter. Aku 2 meter udah cukup. Biar nanti melihat. Malah jadi mubazir, Mang. Waduh, jangan panjang-panjang. Bulan puasa masih aja modus sih. 15 juta aja. Enggak bisa, Mang. 5 juta. Enggak bisa. 2 juta setengah. Enggak, Mang. 250.000. Dari rumah yang pas aja, enggak usah panjang-panjang entar mubazir. Ya udah. Berapa jadinya? 250.000. Mamang pegang duit berapa? 300.000. Ya, udah pakai itu aja. Ya kelebihan atuh, Le. Lebihnya buat Mamang. Waduh, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ada apa itu? Ini ada Gilang nih, saya tahu nih kesukaan Gilang. Apa itu? Ini tuh kan. Iya kan? Nasi Padang. Nasi Padang. Ini nasi Padang. Iya. Nasi Padang. Nasi Padang ini dari zaman kecil. Hebat banget. Mamang bisa tahu ya? Iya, tahu. Sekarang coba kalau memang bisa menebak kesukaannya dia apa? Kesukaan dia. Ayo. Ini mama itu cuma sini tuh. Pengen nunjuk aja kok. Ini dia suka gurilem. Hah? Emang suka gurilem? Iya. Makan barang tapi juga ya bisa ditanggung sendiri yang ya apalagi kuri pedas rasanya nikmat sekali kuri lagu 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 kuri lagu
Ini buat Anastasia. Anastasia. Jeruk jeruk keprok. Sendiri lagi. Oke, okay, everybody keprok semuanya. Hey. Stand up. 1 2 3 bukan Atleti. Big Nine dan juga bukan Durex. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Hey. Kalau minum jeruk keprok. Ini bukan sembarang sirup. Ini minuman jeruk keprok. Hey. 1 2 3 bukan Atleti. Big Nine dan juga bukan Durex. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti cocok kalau minum jeruk keprok. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini di sini aja.